Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berdiri ni tak ambil masa panjang. Nanti Mas Riza dia marah. Sebab dia one man show daripada pagi tadi, daripada semalam kot. Okey tuan-tuan dan puan-puan, walaupun apa yang telah didedahkan, yang telah dibentangkan dan dikongsi oleh Puan Mas Riza bersama-sama rakan daripada PPD yang lain, cuma saya nak pesan, kerja buat ini adalah proses, sebab kalau kita lihat guru, kalau latihan BPG bagi latihan, IPG kan, kalau pengetua mereka pergi ke IAB, tapi kita pentadbir tak ada khusus, betul tak? Betul tak saya cakap? Jadi mungkin ini tidak agak terlewat bila kita berkongsi tentang bagaimana kita menguruskan PPD ataupun kita menguruskan kawasan pendidikan kita, termasuk juga JPN lah, Cik Syashim kan? Pada Cik Maksur, Cik Maksur dia rakan paling lama saya, sebelum Cik Syashim lagi. Daripada beliau muda lah. Jadi saya lagi muda sikit lah pada dia. Berarik arah sekarang ni. Sekarang dia dah timbalan. Jadi kita lihat ini dilaksanakan. Sebab apa yang saya bincangkan di belakang tadi ialah bila kita dah dedah ni, kita faham, kita seronok dan bahawa kita nampak cerahnya dunia kita ni, dunia pentadbiran kita. Begitu juga saya berharap bila kita balik, jangan lupa benda ni. Maksudnya semangat dan juga perasaan berkobar-kobar tu kena diteruskan. Saya tak nak bila kita langkah je keluar daripada Hotel Crown Crystal ni, tutup dah sejarah tu. Dia tak boleh macam tu. Kena tanam dalam perasaan kita bahawa saya kena buat ni, saya kena buat. Walaupun kita merangkak di hari pertama, tetapi kita akan berlari di hari kita bersara. Maksud saya tu, apabila jawatan tugas kita, apabila kita mencatat umur 60 tu, ada sesuatu yang orang akan bercakap tentang diri kita. Semasa dia jadi timbalan PPD, semasa jadi PPD, inilah yang saya belajar. Pengetua ke, guru besar ke, SIC dan SIP. Jadi kita tinggalkan legasi yang baik. Jangan kita kata, berdoa cepatlah dia pencin. Ini ada juga yang anak buah kita sebut, tak sabar nak tunggu kita bersara. Jadi yang baik itu kadang-kadang perubahan yang nak kita bawa tu adalah satu cabaran yang mungkin tidak boleh diterima orang bawah. Tapi pada saya, we don't have to be very ambitious. Kita start sikit, perkenalkan dan kita juga faham, kita laksanakan. But it has to be sustained. Kena dikekalkan. Okay, ini yang setakat kita dengar bagi tahun 2017. Bila Datuk Amin menjadi KPPM sekarang. Sasaran yang diberi tahu kepada meeting yang saya hadir dengan pengarah saya, dia akan bersara tahun 2019. Jadi sepanjang 2018 nanti dia hanya akan fokus kepada dua perkara. Kalau diubah tambah saya tak tahu, walau alam. Ini setakat yang saya jumpa, iaitu TS25, Transformasi Sekolah 25, dan juga PBS, Pentaksiran Berasas Sekolah ataupun Pentaksiran Dalam Bilik Kerajaan. Jadi maksudnya, walaupun Mas Liza dan rakan-rakan tidak bercerita banyak tentang perkara ini dalam sesi ini, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, latihan yang kita dapat ini, mungkin okay, Sekolah Transformasi dah 25 tu tahun dia nak capai. Kemudian faham tentang pil yang kita belanjakan tu. Kemudian faham tentang apa hasrat Transformasi 25. Dari segi PDP, siapa yang membimbing. Maksudnya SIC Plus kita juga, you have to send them kepada Sekolah Transformasi 25. Sebab ada SIC kata, saya ni kena bimbing ke Sekolah Transformasi ni. Itu pun ada juga mazhab-mazhab yang berbagai. Selagi dia di daerah kita, selagi dia namanya sekolah kerajaan, apabila dia dipilih sebagai sekolah transformasi, maka SIC kena pergi juga. Dan kemudian PBS, kita kan ada yang profil murid tu, yang bercakap tentang profil murid tu adalah KPPM mantan kita. Tetapi kita kena faham juga tentang hasratnya untuk menyampaikan kepada ibu bapa community. So you have to learn. Tetapi saya, bila kita nak perkenalkan yang baru tu, let it be.
memang cabarannya ialah banyak daripada ibu bapa, daripada murid sendiri, daripada guru. Tetapi kita kena teruskan juga sebab ini adalah hasrat untuk kita berubah daripada yang berpusat tadi, yang hanya bercakap tentang akademik, tetapi sekarang kita bercakap dari segi holistik, holistik kemenjadian murid. Ya. Jadi pada saat ini dan bila seterusnya, ya, tuan-tuan PPD semua kena start, ya, buat homework, study tentang TS, transformasi sekolah, dan juga PBS. Banyakkan dialog, ya, tentang perkara tersebut, dan banyak juga perbincangan di peringkat daerah bersama PGB, bersama dengan SIC, SIP, juga tentang PBS. Ya. Daripada kerja buat kita ni yang perlu kita tingkatkan, ya, profesionalisme kita, dan juga mesti dilaksanakan. Ya. Jadi JPN, saya harap Tuan Timbalan PPD, ya, sekali-sekali itu, ya, tahun depan ke turun, ya. Kita bukan kita nak check tapi monitoring. Ya, maksudnya jika kita tak faham, mana-mana PPD tak faham, boleh berbincang dengan tim Tuan Timbalan sebagai program manager, apa yang didedahkan oleh BPSH dan PADU ni dilaksanakan dengan baik. Okay, itu sajalah. Dan Sri Nur Zamani atas ucapan yang amanat yang cukup ringkas tapi padat dan sungguh bermakna. Dan tuan-tuan dan puan-puan, petang tadi saya baru terima satu WhatsApp lah tentang pelantikan TKPPM Sektor Operasi Pendidikan yang membagi Tuan Haji Aminuddin Adam dengan Abu Besej. Time bond, maknanya setiap intervensi yang kita buat itu mesti ada prinsip-prinsip asas SMART itu. Sekejap. Saya nak cakap sikit tentang intervensi. Intervensi dengan perkataan intervensi ni kena difahamkan. Intervensi ni ialah keadaannya bila kita ada sesuatu yang saya rasa kuat suara saya. Tak merdu, tak apa. Kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan intervensi. In English, you call it intervention. Maksudnya, kalau misalnya keadaan itu, dia berlaku monotonous, ya, dia sampai satu peringkat tu dia mendata aja. Jadi, kita kena inject supaya sama ada dia meningkat lagi, meningkat lagi. Itu katakan intervention. Maka katalah keadaan di sesuatu PPD itu ada masalah, ya. Kita jangan rancang khusus, jangan rancang bengkel. Bila nama dia bengkel dengan khusus ke mesyuarat, that is not intervention. Intervention ialah apabila kita mengenal pasti apa sakit dia, apa kelemahan dia, maka kita merancang sesuatu strategi yang untuk dilaksanakan. Kita intervene. Ini macam kita tengok orang kalau sakit jantung, kan, dekat monitor dia tiba-tiba dia straight aja, berlarilah nurse dengan doktor pergi injap. So dia buat intervention. Jadi di sini katalah bila ada satu, kita dah buat modul, ya, tiba-tiba ada satu keadaan berlaku, maka kita gunakan modul itu untuk kita intervention. Tak boleh. Intervention ialah kita kena kenal pasti apa masalah dia, apa keperluan dia, maka kita kena buat sesuatu perancangan, plan yang berbeza. So dia tak boleh kata one size fits all. Jadi bila orang selalu, saya selalu dengar, oh, kita pun membuat intervention. You gunakan apa? Saya gunakan tulang modul yang ada. Cannot, walaupun modul tu ada, but you have to, kita kena pilih apa yang sesuai, apa yang mujarab untuk dibagi kepada yang sedang sakit. Jadi ini kan, intervensi ni, saya selalu dengar orang sebut, oh, kita buat intervention. Tapi bila dia buat intervention tu, dia mengaplikasikan ubat yang sama. Dia tak boleh. Dia kalau misalnya sakit tu lain, kawasan dia lain, tumpat tak sama dengan Putrajaya dah. Tumpat tak sama dengan Kota Baru walaupun dia cakap Kelantan yang sama. So intervention ni, dia ada jangka masa dia. Mungkin dekat kawasan itu jangka masa dia pendek, ada satu kawasan yang panjang. Tetapi the root cause itu kena dikenal pasti, baru kita boleh gunakan perkataan intervention. But intervention is not about, okeylah kita adakan mesyuarat,
That is not intervention. Okay, mari kita adakan bengkel. It's not intervention. Dia mesti ada root cause dia. Dia buat planning. PDCA tu. Ya, kita apply. Dan kita kena tengok jangka masa tu. Berapa lama pesakit ini boleh dia pulih. Ya. Jadi kadang-kadang dia tak sama daripada satu tempat ke satu tempat. So that's why saya very careful dengan perkataan intervensi. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham. Ya. Kalau kita nak kata mesyuarat, mesyuarat. Jangan besok orang tanya apa yang kita buat dalam untuk intervensi. Saya dah ada mesyuarat 4 kali. That's not correct. Ya. Jadi itulah. Saya cakap terima kasih. Test. Terima kasih. Berapa kali dia buat? 23 ni capai tak dia punya standard? Ataupun hanya 10 orang capai? Itu dia katakan boleh diukur. Okay? Achievable ni ialah 80,000 tadi sepanjang tahun tu. Ya? 23 orang tadi dapat tak? Sama ada dia achieve tak target 23 orang sains dengan 80,000. Ya? Kemudian relevant tak dengan apa pengisian yang diberi kepada guru sains tadi? Ya? Dan time bound tu adalah jangka masa yang sesuai. Dia sebut sepanjang tahun, 80,000. Tak semestinya bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12. But 80,000 tu kalau target dia is within 23 people dengan khusus yang dia nak bagi, it can be less than 12 months. Mungkin berapa bulan saja. Jadi kalau tuan-tuan faham ini, balik ke teruskan soalan tadi Cik Sa. Cik Sa, tak apa ke sana pun? Boleh, it's okay. Soalan tadi, bukan? Okay, the next one. Semua ada kat sini. So, benda tu is interrelated. Dia bukan terpisah-pisah. Faham tentang tadi, you nampak dia kat sini. Di mana dia katakan measurable, di mana dia katakan specific, di mana dia katakan time bound. Jadi, all lah dia. Kan? Sebenarnya dia berkaitan dan nampak. Itu maksudnya intervention. Okay. Ada tak kumpulan yang situ, maka kita pun diberi pilihan dengan keuangan untuk membuat bidding. Berapa nak? Aktiviti-aktiviti berapa nak buat? Susah lagi. Ini macam boleh lelong lah Fi Ramli. RM1,000. Okey, balik. Lulus, ada pula. Okey, daripada sini tuan-tuan dan puan, kita boleh lihat cadangan-cadangan yang kita nak buat. Maka kita akan kira dia punya costing. Apa yang tuan-tuan sedang buat petang ni adalah mengira macam mana nak buat. So nanti yang ini yang tuan-tuan nak kira, nanti kira lah betul-betul dari segi sewaan dan sebagainya, dan tak ada masalah. Okey. Dalam menentukan ni aktiviti yang nak dibuat, kita pun menentukan yang mana prioriti dia tinggi, yang mana sederhana, yang mana rendah. Betul? Okey. Tapi kebiasaannya lah tuan-tuan dan puan, kita tengok ya, kumpulan satu, berapa kos yang you belanja? Yang you nak belanja? RM54,425. RM54,000. Lebih kuranglah saya kira buat . Kumpulan dua berapa tadi? RM77,000. Kumpulan satu berapa? RM82,000. Tak apa, kumpulan satu ada banyak lebih. Kumpulan empat? Lima apa? RM15,000. Itulah tadi. Tengok impak dia pasal apa. Saya bagi contoh Kumpulan ni tadi dia ada 5 hipotesis. Kan? Potong-potong primai jadi 3-3. Lebih kurang. Kumpulan ni ada 2 hipotesis. 2. Kumpulan tu daripada 2 dipotong 3-1. Bila tinggal 1 saja punca,
Then you terpaksa handle satu punca tu saja. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Sebab tu dia jadi RM15,000. Tapi kalau dia RM15,000, dia hampir RM80,000 tu, satu punca je. Hampir RM80,000, itu memang hebat lah. Hebat RM80,000 dia nak handle satu punca je. Tapi dia buat prioriti lebih awal. Tapi prioriti pun, kita ni kalau satu, orang kata expect, ini isu dia, you kena pasti satu je punca dia. Contohnya, nampak? Dia sebenarnya, kalau itu isu, punca boleh datang daripada pelbagai aspek. Dari aspek planningnya, dari aspek operasinya mungkin ada masalah, aspek sumber dia. Kejut, macam mana doktor boleh muncul dari belakang? Saya pun confused lah. Ini bagian duit ni. Oh, ya. Buat tak clean, tak boleh. Fadli, saya tunggu doktor kat depan, doktor sampai kat belakang. Saya pun nak tengok, bukan tanda saya kan. Okey. Ha, kat mana dah saya cakap terlupa lah. Ha. Satu isu, punca dia boleh datang daripada pelbagai. Kalau tuan-tuan, kalau kita dengar tentang Raja Ishikawa, betul? Ishikawa Diagram kan? Apa faktor-faktor yang kita lihat kalau kita kena pasti satu-satu punca itu? Satu-satu isu itu? Faktor manusianya. Betul tak? Kalau tuan-tuan hari ada kat situ saya nampak SIP-nya, SIC-nya bagaimana? Keupayaan pegawai PPD bagaimana? Pesirinos tu semua manusianya. Betul? Kedua, aspek bahan dia, material dia. Bahan yang digunakan itu tak sesuai. Modul yang dia pakai tu mungkin dah tak sesuai atau tak mahir dari segi yang itu. Kita boleh tengok dari aspek mesin dia, material dia, environment dia, method dia. Jadi kalau satu isu, satu je punca, jadilah macam kumpulan ni. So dia tak boleh pergi pun, memang tangtu je dia boleh pergi. Kumpulan tak pun, you boleh pergi sampai 20 je. Takkan boleh pergi hingga RM80,000. Kumpulan takut bini ni pun. Dia takut kat bini. Satu saja. Pasal apa bagi contoh bini? Jadi kalau kumpulan 4 ni, kumpulan 5 ni seolah-olah satu bini tu je. Serius. Kumpulan 6 pula. Kumpulan 6 pula ada 3 punca kat situ. Dan sebenarnya bila satu aktiviti you buat, you boleh ada pun berbagai sub aktivitinya. Dari segi post-mortem, the impact dia sebagainya pun kita boleh lihat. Okey. Boleh ya? Tapi itu dia selalu ni kalau kita tengok kat sini. Cuba saya nak bawa kita kepada situasi sebenar. Bawa tuan-tuan ke situasi sebenar. Tiap-tiap tahun besut, berapa you bid untuk last year? Last year kita bid dalam 200,000. Berapa yang you dapat? Dapat 114. Daripada 600,000 dapat 14. Tu 4. Dapat 50. Ada tak orang yang bid sikit dapat banyak? Ada tak yang plan banyak dapat lagi banyak? Tapi lumrahnya begitu. Okey? Lumrahnya begitu. Jadi kalau kita tengok kat sini, selepas tuan-tuan buat dia punya aktiviti, katalah sekarang ini saya kata pada tuan-tuan dan puan, you kena buat prioriti lagi kepada apa yang you nak buat, kerana kos yang sebenarnya adalah RM15,000 sahaja. Okey, jadi kumpulan. Dia tadi kita dah tahu dah. So dia tak ada, tahu satu je. Mana nak boleh cari aktiviti banyak-banyak. Okey, sekarang ni yang lain. Katalah apa-apa berlaku, kita punya belanjawan dia banyak tu saja. Jadi kerana itu kita minta you buat prioriti. Ingat dah? So you dah tahu dah yang mana berimpak tinggi, yang mana berimpak rendah, yang mana yang perlu diberi keutamaan. Okey, tapi dia ada dua kat sini. Okey, tuan-tuan ada dua. Dua cara. Satu, daripada 6 aktiviti, you buang 3-1 je. Contohlah. Okey? Atau, you tetap nak buat ke 6-6 aktiviti. Tetapi, you kecilkan dia punya kumpulan sasaran. Atau, ke